Kembali bersama Serga, pemirsa, diduga korsleting listrik, 9 rumah kontrakan di Pondok Pucung, Tangerang, Banten terbakar. Warga panik khawatir api merambat ke rumah mereka. Kobaran api menghanguskan 9 rumah kontrakan di Pondok Pucung, Tangerang, Banten. Api dengan cepat merambat bangunan kontrakan termasuk sebuah motor. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan api. Warga menjebol atap kontrakan untuk memudahkan proses pemadaman. Api pertama muncul dari sebuah kontrakan yang ditinggal sang penghuni. Kita dapat dari sekitar sih, katanya ada kontrakan kosong, orangnya nggak ada, ya tiba-tiba api langsung besar dari situ. Dugaannya penyebabnya apa, Pak? Belum ada yang tahu deh, belum tahu. Korsleting listrik atau ada suara ledakan, Pak? Nggak ada apa-apa sih, tiba-tiba warga tahu-tahu api udah besar aja gitu. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Gara-gara pemilik rumah lupa mematikan kompor, sejumlah rumah terbakar. Besarnya kobaran api cepat merambat ke rumah lainnya. Api membakar sejumlah rumah di Dalan Lindang, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Besarnya api dengan cepat menghabiskan 3 rumah. Petugas yang datang segera memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran akibat pemilik salah satu rumah lupa mematikan kompor saat pergi. Kan ada itu asap tuh ngepul dari apa namanya? Dari dapur. Terus apa anaknya kan tak todong dia teriak-teriak. Tak todong. Terus satu warga datang. Terus nengok apa ini? Kebakaran ini kan. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, identitas mayat pria yang ditemukan di bawah jembatan desa Sukawangi, Kabupaten Bogor terungkap. Korban ternyata bendahara KONI di Kalimantan Barat. Sadis saat ditemukan, bagian kepala korban terbungkus karung, serta tangan dan lehernya terikat. Batin jelma jemaat semplak moal ya. Identitas mayat pria yang ditemukan di bawah jembatan Arca, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban ternyata Ahmad Nurholis, bendahara aktif KONI Kayong Utara, Kalimantan Barat. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan. Bagian kepalanya terbungkus karung serta tangan dan lehernya terikat. Untuk sementara kita masih dalam proses penyelidikan, tidak bisa mengatakan itu pembunuhan apa tidaknya, karena kita masih berjalan proses penyelidikan. Mengetahui tewasnya korban, keluarga di Kayong Utara terkejut. Bahkan ibu dan istrinya sempat pingsan. Menurut Bakri, teman korban, sebelum ditemukan tewas, korban menghilang sejak malam Idul Adha 3 pekan lalu. Beliau bercerita untuk mengurus warisan ke daerah Pati begitu kira-kira. Namun jam 12 malam saya tadi menerima informasi dari kakak kandungnya yang ada di Kalimantan Tengah bahwa beliau tidak pernah ada ke Pati, daerah Pati, tempat di mana beliau almarhum ini harus mengurus warisan itu. Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan ini. Dari Kayong Utara, Kalimantan Barat, Yuniardi melaporkan. 2 pria ditemukan tewas di dalam sebuah sumur di Cilacap, Jawa Tengah. Diduga keduanya tewas akibat menghirup gas beracun. Warga desa Bojongsari, Cilacap, Jawa Tengah dikejutkan dengan tewasnya 2 pria di dalam sebuah sumur Minggu malam. Peristiwa terjadi saat kedua korban, Darim dan Tusiman, membersihkan sumur milik warga Minggu sore. Jelang malam saat pekerjaan selesai, seorang korban kembali ke dalam sumur mengambil peralatan yang tertinggal. Namun, tiba-tiba korban berteriak minta tolong. Sang rekan yang melihat korban pingsan di dasar sumur turun untuk menolong.
Naas, rekan korban ikut pingsan hingga keduanya tewas di dasar sumur. Itu yang di bawah itu minta tolong. Nah, minta tolong yang satu lagi yang di atas turun. Tiba-tiba turun begitu langsung dia udah enggak tadinya minta tolong udah enggak bersuara gitu. Kedalaman sumur sejauh 12 meter dan adanya gas beracun menjadi kendala dalam proses evakuasi. Posisi itu air berbau karena itu air itu terkena di kelapa yang sedang itu bisa sampai 1500 pokok. Ada gas beracunnya. Jasad kedua korban dibawa ke kampung halaman di Ciamis, Jawa Barat untuk dimakamkan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang pemuda menjadi bulan-bulanan masa supporter pertandingan sepak bola di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tertangkap tangan mencuri handphone milik seorang supporter. Pemuda 24 tahun ini diamankan polisi usai menjadi bulan-bulanan masa di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, RK beraksi bersama dua rekannya mencuri handphone seorang supporter saat antri di tribun utara dalam pertandingan Persija Jakarta versus Persis Solo. Rekan korban yang melihat aksi pelaku sontak berteriak. Geram dengan aksi pelaku, para supporter di lokasi menghakimi pelaku. Dua rekan pelaku berhasil melarikan diri. Suku utara, gue ngelihat ada yang ngejanggal satu orang. Pas gue lihat, gue siapa itu teh langsung ditarik bang, apa teman gue. Ya itu berapa orang sih bang tadi ada duga pelakunya ini bang? Temannya mah dua orang bang, temannya yang satunya udah kena bang dia. Pelaku diamankan petugas ke Pospam Stadion Patriot Candrabaga, sedangkan kedua rekan pelaku dalam pengejaran petugas. Kasusnya ditangani kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bocah penjual keripik keliling tertipu seorang pembeli yang memberinya uang palsu sebesar Rp100.000. Video korban yang kecewa setelah menerima uang hasil dagangannya palsu menuai rasa iba warganet. Video amatir yang merekam seorang bocah penjual keripik korban penipuan uang palsu mengundang rasa iba netizen. Bersama ibunya, DW dijemput penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Bocah 9 tahun ini menceritakan kejadian dan ciri-ciri pelaku kepada polisi. DW yang sehari-hari membantu ibunya berjualan keripik ditipu seorang pembeli yang memberinya uang palsu Rp100.000. Dari keterangan korban, lokasi kejadian sudah diketahui dan ciri-ciri pelaku teridentifikasi. Polisi akan mencari rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk dicocokkan dengan keterangan korban. Hari ini mendalami dengan mengundang, menjemput korban dan orang tuanya, karena ini anak-anak, dilakukan mencari informasi dan menggali kepada anak itu siapa, di mana pelaku tersebut yang patut diduga menyebarkan uang palsu tersebut. Polresta Bandar Lampung telah menerjunkan tim khusus anti bandit untuk memburu pelaku. Diduga pelaku merupakan jaringan sindikat pengedar uang palsu. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menggeruduk padepokan pengobatan supranatural di Blitar, Jawa Timur hingga terjadi saling dorong dengan polisi. Massa meminta padepokan ditutup karena melakukan penipuan bermodus pengobatan alternatif. Puluhan warga saling dorong dengan polisi saat menggeruduk sebuah padepokan supranatural milik Samsudin di Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Ya, memang untuk padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini ada yang terbukti kesaktiannya. Ini ditutup selamanya atau gimana, teman? Ya, harapannya ditutup selamanya.
Pasca digeruduk warga, polisi menggelar mediasi perwakilan warga dan pemilik padepokan Nurzat Sejati Samsudin. Proses mediasi berjalan alot karena Samsudin menolak penutupan permanen padepokannya. Menurut Samsudin, praktik pengobatan supranatural tidak menyalahi aturan hukum karena padepokan ini memiliki izin operasional. Menanyakan apa, kan saya jawab pertanyaan dari mana kitabnya, dari mana ilmunya, ngajinya dari mana, lalu bagaimana proses pengobatannya, karena ini ilmu hikmah, ilmu rasa gitu. Jadi kalau mereka bertanya akan saya jawab. Jadi ya itu yang akan saya jawab. Artinya selama ini nantinya tetap akan buka meskipun warga. Saya mendirikan padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Permintaan warga tadi kan itu ditutup. Selamanya? Bahasanya ditutup. Ya, ditutup. Bahasanya ditutup. Bahasanya ditutup dengan pertimbangan. Tadi saya menyampaikan, hari ini ada dua psikologi harus kita jaga. Yang satu adalah psikologi sosial kemasyarakatan desa. Yang kedua adalah sosiologi kaitan dengan pemerintah desa. Itu yang harus kita jaga di situ, posnya di situ. Jadi tadi disampaikan, kemudian disampaikan itu cukup 3 hari. Tadi saya menyampaikan 3 minggu. Kita tutup, kita kalender dengan proses tabayun. Keberadaan padepokan Nurzat Sejati milik Samsudin menuai protes warga. Warga menuding Samsudin melakukan praktik penipuan dengan modus pengobatan. Warga kesal, banyak pasien yang tidak sembuh meski menjalani serangkaian pengobatan Samsudin. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Bermaksud mencari pintu masuk jalan tol dengan mengikuti petunjuk Google Maps, seorang pria asal Surabaya tersesat ke sawah di Jombang, Jawa Timur. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, bantuannya.